Coba ya vokalis ini kita kita minta tolong sama dia untuk nyanyikan lagu Sis Gone ya. Kayaknya nyampe suaranya ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, serta dimudahkan dalam rezekinya, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi Malaysia, yaitu adalah Mai, yang menyanyikan lagu Sinar, Left and upload at Planet Hollywood 05. Oke guys, ini memang first time banget aku ngereaksi Mai ya, menyanyikan lagu Sinar di ajang ini, di acara Planet Hollywood 05. Apakah Mai ini ada hubungannya dengan AIM 2004 yang di situ ada Nas, Awi, Mus dan Mankidal? Aku nggak tahu guys. Tapi kalau aku lihat gondrong-gondrongnya ya, kalau aku nengok dari sekilas videonya, tapi aku sangat penasaran sekali di sini guys. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak membuang waktu lagi dalam hitungan 3, 2, 1, fly Nova. Oke, okay. Oh, ini dia, guys. Oh, ini alirannya rocker ya, aliran musik rock. Oh, suara roket yang lepas ya guys. Wow, cukup ramai juga penontonnya ya guys. Wow, ada staccato itu ya. Na 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 na. Dan Planet Hollywood ini guys, acaranya di mana? Silahkan kalian komen di bawah ya, Planet Hollywood ataukah di Hollywood atau bagaimana. Dan di sini kalau aku nilai tone-nya bagus banget guys, rocker yang sangat lepas ya suaranya tuh. Pasti kalau menurut aku suara-suara kayak gini ini pasti tinggi banget guys. Dan aku sangat penasaran di part berikutnya, kita play aja lagi. Play. Oh. Oh, keren banget penampilannya di sini guys, dengan rambut gondrong-gondrong semua ya. Dan aku memang belum pernah sama sekali ya dengar lagu Sinar. Kalau aku nilai lagu ini kayak lagu-lagu di era tahun 90-an ya, atau di awal 2000-an kalau menurut aku sih guys. Oh. Wow, suara rockernya itu guys. Oh. Oh guys, waduh. Coba ya vokalis ini kita
kita minta tolong sama dia untuk nyanyikan lagu Sis Gone ya. Kayaknya nyampe suaranya ini guys. Karena kalau aku nilai suara serak-seraknya itu dan powernya tinggi banget guys. Wow. Kita play aja lagi. Oh, ini efek gitarnya juga bagus ya. Efek gitar digital kayaknya guys ya. Ini personilnya berempat ya guys ya. Garang penampilannya ya, gondrong ya guys. Emang ala rocker banget. Udah power terus turun lagi guys ya. Wow guys, aku udah ngereaksi ya, baru saja aku ngereaksi Mei, ya, Bang Mei yang nyanyikan lagu Sinar di acara Planet Hollywood 05. Dan memang aku pertama kalinya ngereaksi beliau, kalau aku nilai suaranya sangat wow, tidak diragukan lagi ya kalau aku lihat seperti ini. Kayaknya dia range vokalnya tinggi banget ya, dari vokal pria yang seraknya itu guys, aku suka juga di situ tegas ya dalam menyanyi dan powernya tuh nggak ada henti, nggak lelah dia badan, bahkan sampai part akhir tuh powernya banyak banget ya, part-part ini ya, part-part tinggi ya, tapi dia menyelesaikan dengan sangat baik guys. Tadi ada sedikit kekosongan kalau menurut aku ya, sedikit kekosongan dari saat intro lead gitar. Kayaknya dia nggak ada pakai additional player gitu ya, pemain gitar cadangan atau pemain gitar rhythm yang bisa menutupi kekosongan pada saat melodi ya guys ya, di intro tengah tadi ya. Jadi terdengar agak kosong aja gitu guys, agak kurang, ada yang kurang dari lead melodi tadi guys. Seharusnya itu ditutupi dengan gitar sedikit ya, gitar rhythm gitu maksud aku guys. Tapi overall bagus banget, overall di sini bagus banget. Aku sangat terhibur dengan penampilan Bang Mei yang menyanyikan lagu Sinar di sini. Penontonnya juga ramai di sini guys dan semua terhibur ya. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan bagi kalian yang suka video ini silakan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.